Soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Ya. Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting. Ada targetnya, Pak? Ya, ya kita lihatlah 1-2 hari ini ya. Dipotongkan kira-kira siapa penggantinya? Penganti lagi itu. Saya kira terima kasih ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.